Katalah saya nak lukis tangan saya ni macam ni. Okey. Pakai cakar stick ni kan. Okay, bila kita mula lukis, okey tengok eh. Saya nak bagi nampak kan tu. Okey, saya akan mula sini. Okey, saya tak tekan tau. Okay. Just relax je lukis. Dan mata saya sebenarnya kalau awak tengok, saya akan masih lagi pandang pada subjek matter tu. Cuma saya melukis ni laju sikit. Cuma saya akan ambil masa untuk perhatikan subjek matter tu sendiri. Pasal cakar stick ni sebenarnya kalau kita nak guna untuk shading, bagus untuk shading. Kalau untuk drawing ni boleh lah, untuk physical punya, untuk gesture, untuk dapat gesture pose memang bagus lah, memang cantik lah. Tapi sebenarnya cakar stick ni adalah salah satu medium, okay, untuk kita mulakan. Okay, katalah saya, kebiasaannya saya tak suka lukis macam ada objek-objek macam katalah subjek macam jam apa semua dalam lukisan. Kita boleh avoid untuk lukis benda ni. Cuma saya nak dapatkan juga challenging tu untuk lukis balik. Kalau awak tengok saya akan cuba dapatkan form dalam setiap garisan yang ada pada subjek matter ni. Okay. Tapi kalau awak tengok quality of line saya ni, dia nampak sahaja kan, nampak spontaneous kan. Yang ini sahaja kita nak dapat dalam kita punya teknik. Walau apa pun subjek matter awak pakai, medium yang awak pakai, medium awak pakai, tapi dia bagus untuk shading sah. Dia dah buat, boleh shading sikit. Tu yang bagus tu dalam cakar stick ni. Tapi dia punya cara pendekatan line tu kita boleh nampak kat sini lah. Macam tadi, siapa lukis tadi? Nampak macam gigil kan? Gigil kan? Tapi kita nak cuba avoid benda tu lah. Dan setiap kali apa yang saya lukis, saya akan cuba perhatikan pada subjek matter tu balik. Itu yang paling penting. Kalau korang tumpukan pada lukisan lebih daripada subjek matter ni, maknanya korang akan guna korang punya minda untuk berfikir. Sebenarnya mind kita ni, kita punya mind, minda kita banyak play tricks tau. Dalam kita punya proses untuk menghasilkan lukisan. Lebih banyak kita tengok pada lukisan kita, lebih banyaklah kita cuba assume sama ada betul ke tak betul lukisan kita. Kita assume, kita agak saja. Tapi kalau kita fokus pada kita dengan subject matter kita ni, kita akan cuba fokus pada structure tu sendiri. Itulah kata pembelajaran melihat dengan betul tu. Cara melihat dengan betul adalah fokus pada kita punya subject matter. Okey. Okey, sebagai contoh satu lagi Soalan. Cara saya pegang kayu tu tadi. Dia memang cara dia macam tu kan, memang macam pegang pensel biasa. Dia banyak cara tau sebenarnya. Okey. Saya sorry tak bagi tahu kan. Kalau nak menggunakan pensel ni, cakul ni, kalau tablet susah kita nak buat macam ni kan. Mana boleh sebenarnya. Tak dihasilkan untuk teknologi, tak dihasilkan untuk cara pemegang pensel mengikut fleksibiliti jari kita. Dia akan ikut pada standard biasa untuk kita lukis tablet kan. Tapi kalau untuk cakar stick ke pensel ke untuk drawing, dia ada banyak cara sebenarnya. Salah satu cara je kita boleh pegang macam ni lah. Saya pegang macam ni pasal saya nak cuba dapatkan angle yang betul masa awak rakam. Itu salah satu. Tapi sebenarnya ini pun ada satu cara untuk kita practice untuk mengawal kita punya pressure tu masa kita melukis. Dan pada yang sama kita nak bagi, kita ada banyak various type of teknik untuk kita move kita punya angle masa kita draw tu. Sebenarnya dalam drawing ni, pergerakan yang kita perlu jaga kan, selain pada jari kita, ankle kita, kita punya ni, kita punya sendi sini dan bahu. Bahu, pergerakan tu. Itu saya dalam drawing dan lukisan lah. Bagi siapa yang belum mahir lagi, cuba tukar. Cuba tukar, praktis balik. Cuma kalau boleh, okay, saya nak kena duduk sikit.